Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan telah melabuhkan dukungan ke bakal capres Prabowo Subianto. Dukungan itu disampaikan SBY saat menyambangi rumah Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemudian membeberkan pertimbangan SBY untuk memberikan dukungan ke Prabowo. Viva mengatakan alasan SBY dan Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM lantaran merasa nyaman. Selain itu, SBY juga melihat latar belakang Prabowo yang merupakan seorang pejuang TNI. Ia menambahkan Partai Gerindra dan Demokrat yang memiliki sejarah panjang kerjasama karena pernah berkoalisi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kemudian saudara, Demokrat juga menilai bahwa program maupun visi Prabowo sebagai capres dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan. SBY dalam pertemuannya dengan Prabowo juga menyampaikan akan langsung turun tangan untuk ikut andil memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.